Selamat datang di The Official Auto. Akhirnya Daihatsu menghadirkan pembaruan pada LSUV terpopulernya, Terios. Seperti apa ubahannya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bicara soal perubahannya, Daihatsu memberikan ya sedikit minor change pada Terios terbaru ini. Ubahannya paling terlihat tuh hadir pada eksteriornya, terutama pada fascia depannya, karena Daihatsu memberikan ubahan yang ya cukup mencolok ya, terutama dibandingkan dengan model yang lalu. Untuk bagian depannya, kalau kita lihat, untuk yang unit yang ada di samping kita ini adalah R Custom alias yang paling tinggi. Itu bisa kita lihat dari grill depannya, yang kini sudah punya sentuhan warna merah di bagian grillnya. Kemudian lebih kecil dibandingkan model sebelumnya, dan di sini sudah hadir pola yang baru ya. Di sini ada garis tebal hitungannya. Untuk pencahayaannya, Daihatsu memberikan tambahan utamanya pada area fog lamp. Area fog lamp ini sekarang ada tambahan illumination berbentuk vertikal yang cukup modern ya. Kemudian sentuhan yang premium juga diberikan pada area headlamp. Di sini sentuhannya ada piano black. Dan tentu saja ini masih menggunakan illumination lamp juga. Area bumper depannya berubah, yang menurut saya lebih modern ya, dibanding model yang sebelumnya. Ubahan lain yang diberikan Daihatsu pada Terios terbaru ini ada pada kaki-kakinya. Sekarang menggunakan pelek 17 inci, sama seperti model lalu, tapi modelnya berubah. Yang kini lebih modern ya menurut saya, karena ini dual tone dan juga lebih premium. Untuk sisi sampingnya, tidak ada perubahan yang cukup mencolok, karena pas bagian samping ini, side skirtnya masih dihadirkan, side guardnya, dengan tulisan custom yang menandakan varian ini adalah varian teratasnya. Sekarang kita coba lihat bagian belakang. Bagian belakangnya desainnya juga tidak terlalu banyak berubah, tapi Daihatsu memberikan beberapa kosmetik ya. Ada sentuhan list merah di bagian penyambung dari back door ini. Kemudian ada emblem R untuk memperlihatkan bahwa ini ada varian R. Untuk mengetahui bahwa ini R Custom, ternyata konsumen harus melihat di bagian side skirtnya tadi, ada tulisan customnya. Untuk yang lainnya, pada bagian bawah ini ada bumper bawah yang ya sedikit direvisi ya untuk menyegarkan penampilannya. Sekarang apa aja sih fitur yang paling menarik di bagian interior? Let's go! Nah, sekarang kita bicara soal apa aja sih yang ditawarkan di interior dari Terios terbaru ini. Sekarang saya ada di RADS, ya, varian di bawahnya dari R Custom. Tapi seperti yang bisa kita lihat, ada beberapa ubahan ya. Pertama, untuk jok, sekarang ini di RADS nih fabric, tapi di R Custom itu ada gabungan antara fabric dan juga kulit sintetis. Kemudian hadir juga pembaruannya itu adalah soft touch pada beberapa bagian dari dashboardnya. Dan yang paling utama adalah kehadiran dari wireless charging yang juga hadir di RADS ini. Fitur lain yang masih ada di Terios adalah kamera 360 derajat, kemudian start engine start stop, kemudian ada auto start stop, dan kemudian hadir dari 360 derajat dan juga sensor di bagian depan. Daihatsu masih memberikan mesin 1500cc untuk Terios terbaru ini. Mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 104 PS dengan tawaran transmisi manual dan juga transmisi otomatik. Nah, itu dia tadi bahasan kita terkait ubahan dari Terios terbaru. Daihatsu menawarkan 3 varian untuk Terios terbaru ini, yakni X, kemudian R, dan R Custom. Untuk varian X dan R ini juga hadir dengan sentuhan ADS atau Astra Daihatsu Styling. Nah, soal harga, saya harus nyontek sebentar. Untuk harganya, Terios terbaru ini mulai dari 236 jutaan hingga paling tinggi 303 jutaan. Dan ini menjadi pilihan yang menurut saya kompetitif ya di pasar low SUV yang tengah naik daun. Nah, bagaimana menurut Anda dari ubahan Terios terbaru ini? Menurut saya ini jadi penyegaran yang penting ya, karena Terios ini sudah hadir sejak beberapa tahun lalu dan masyarakat menanti-nanti ubahan yang dihadirkan oleh Daihatsu. Apakah dia akan menjadi penggerak depan
atau menghadirkan mesin yang baru? Ternyata jawabannya sekarang kita sudah tahu ya. Untuk sekarang, ubahannya ada pada eksterior, interior, dengan sedikit fitur. Nah, jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi otomotif terkini di oto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.